Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abi, AA dan juga halo kakak. Mana kakak? Ini dia. Kita sedang berpetualang, tidak jauh dari rumah sih ya. Saat ini kita sedang mengunjungi sawah tempat dulu uyutnya anak-anak nih biasa kesini ya buat membajak sawah, buat bawa kerbau ya. Tapi sekarang sudah berubah. Seperti apa? Kita bakal coba lihat. Oke, Kak. Oke. Mana Kakak? Oke, Kak. Oke. Abdul, oke? Oke. Abdul, oke? Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku berdegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kita udah berburu cecenet. Kita nggak sadar kalau di atas kita ini ada sarang tiwuan, Kak. Teman-teman gitu, Kak. Gimana, Kak? Ini ada sarang tiwuan. Ini bahaya ini tuh, lihat tuh. Gede banget. Iya, dia mengejar, Kak. Kita kabur, Kak. Berangkat. Aa, Bror ya, dulu uyutnya kalian namanya Abah Jasin suka ke sini. Buat bawa kerbau ya, sambil nyawa. Tapi sekarang kakak lihat tuh, udah jadi perumahan, sudah digali. Ya oke okay. Oke okay, ya udah kita sambil jalan ya. Sambil jalan sini. Abah Jasinnya kan udah meninggal. Nah jadi ini namanya kawasan Bontit ya. Dulunya ini titik paling tinggi di Kampung Salima. Di antara permukaan tanah yang lain, kawasan Pontit ini yang paling tinggi. Nah, tidak jauh dari sini itu ada stasiun Cilejet. Ya. Nah, ini percis nih di sebelah sini nih ya. Mana? Itu perumahan sayang. Oh iya, mungkin. Iya. Iya, nih di sini nih. Nih. Dulu kalau mau ke saungnya Baji Jasin, jalannya di sini nih, Kak. Nih. Di sini ada jalan turun ke sana ke bawah. Terus nanti ada saung. Abah Jasin biasanya di situ berangkat pagi, pulang sore. Ya, ada hari ini.